Proyek ini sebenarnya hasil dari loka karya programnya Jakarta 32 derajat yang dibuat sama Ruang Rupa. Di situ gue coba di sini gue sebagai peserta workshop seni performance. Nah, di sini gue tapi coba membongkar seni performance itu sendiri. Bagaimana performance yang biasa dilakukan oleh pelaku-pelaku sebelumnya yang memang biasanya tubuh, kehadiran tubuh, ruang gitu yang representatif seniman hadir pada sebuah karyanya gitu. Gue coba membongkar hal tersebut. Gue coba mendirect beberapa model. Gue dibantu oleh kameramen sama video editor sama fotografer untuk membuat sebuah yang hasilnya itu video performance, terus fotografi performance, dan fashion karya tekstil yang jadi fashion yang gue buat itu. Jadi fashion itu karya tekstil itu mewakilkan gagasan gua, persoalan antara fashion, identitas, dan sebenarnya ada sejarah kelam tentang Goni itu sendiri, dimana masa kolonial dulu masyarakat kita menggunakan karung Goni sebagai bahan dasar untuk memenuhi kebutuhan sandangnya. Gue ngomongin masalah fashion dan di mall itu gue pikir banyak brand-brand yang berbasis fashion juga. Di sana di dalam video pun ada kayak brand-brand model Zara, Uniqlo, terus dan lain-lain lah, gue kurang paham. Gue coba membenturkan itu ketika memang ada sebuah gangguan di situ terlihat. Gue pikir kelihatan sih di videonya, di mana warga-warga yang datang ke mall terganggu sama penglihatannya, itu terganggu sama si tiga orang model ini yang pakai baju dari Karung Goni ini. Mungkin juga memang masyarakat kita saat ini yang gue lihat ini interpretasi gue, memang kita nggak lepas dari persoalan-persoalan brand yang untuk memenuhi kebutuhan sandang kita khususnya gitu. Gue pribadi pun masih salah satu orang yang memang melakukan itu. Gue beli
nggak jarang gue beli brand-brand ternama misalnya gitu ya, produk-produk untuk memenuhi kebutuhan sandang gue. Tapi di sisi lain gue coba ngebongkar persoalan itu, walaupun memang pada akhirnya memang bukan hal yang solutif sih. Kalau ditanya balik, mau nggak sih sehari-hari lu pakai, bukan dalam momen-momen tertentu lu pakai baju atau fashion gitu yang berbahan dasar karung ya gitu kayak.